Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, sekarang kita lanjut pembahasan mubtada khabar. Sesi ke-33. 34, 35, 36, 37. Kayaknya sampai 37 nanti. Baik. Jumlah ada berapa macam jumlah? Jumlah apa saja? Jumlah ismiyah dan fi'liyah. Kalau fi'liyah yang kita sudah bahas. Siapa yang belum datang ini? Susunannya itu fi'il, fa'il. Kalau fiilnya fiil maklum, ya toh? Ya. Kemudian susunan yang kedua, fiil naib fa'il. Ini kalau fiilnya majhul. Nah, sekarang kita bahas jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ini terdiri dari mubtada dan khobar. Saya ringkas biasanya seperti ini. Contoh kalimatnya, jadi diawali dengan isim. Diawali dengan isim. Aliyun maridun. Aliyun maridun. Ali sakit. Kalau dalam bahasa Indonesia, mubtada itu biasa kita sebut kalimat yang diterangkan atau kata yang diterangkan. Sedangkan khobar itu yang menerangkan. Jadi Ali itu yang diterangkan, Ali yang sakit kan? Ali diterangkan, sakit itu yang menerangkan Ali. Atau diringkas di ini diringkas M. Ali sakit. Nah, untuk mubtada ini marfu dan di awal kalimat asalnya. Marfu dan di awal kalimat asalnya. Khobar juga ada yang marfu, walaupun nanti khobar ada yang cuma satu kata seperti ini, ada yang berupa kalimat lagi. Jadi misalnya Ali makan bakso di warung makan 5 kali seminggu. Ya, khobarnya itu sampai ke belakang nanti. Alinya cuma yang diterangkan saja. Namun yang menerangkannya itu banyak. Makan bakso di Trowono. Ya, 5 kali seminggu. Yang menerangkannya itu banyak sekali. Semua nanti bisa masuk khobar. Makanya lebih enak pakai mubtada, lebih enak. Pendek aja. Mubtada sudah selesai ini kita bahas. Cuma yang di depan. Marfu. Dan nanti yang ini yang biasanya masalah khobar ini yang panjang sekali.
Nah, sekarang kita lihat di buku dulu. Apa yang dimaksudkan mubtada dan khobar? Lihat halaman 39, Ustaz Aceh mengatakan al-mubtada wal khobaru ismani. Mubtada dan khobar adalah dua isim. Tatarokkabu, yang menyusun. Minhuma, dari keduanya. Jumlah ismiyah. Jumlatun ismiyatun. Tatarokkabu, menyusun. Minhuma, dari keduanya. Jumlatun ismiyatun. Jadi jumlah ismiyah itu pakai mubtada dan khobar. Jumlah ismiyah itu pakai mubtada dan khobar. Contoh, lihat contoh di bawahnya. Al-ilmu nafi'un. Al-ilmu mubtada, ini mubtada yang kasih mubtada ya. Nafi'un khobar. Al-ilmu marfu, nafi'un marfu. Sama juga al-ustadzu maridun. Al-ilmu apa? Ilmu nafi'un, bermanfaat. Sama juga dengan kalimat al-ustadzu. Al-ustadzu maridun. Ustadz mubtada, maridun khobar. Juga sama dengan aliyun ghaniyun. Ali kaya. Ali mubtada, ghaniyun khobar. Sama juga, kalau ini tadi semua pakai isim zohir ya. Ini zohir semuanya mubtadanya ya. Nah, sekarang yang pakai dhamir. Anta mujtahidun. Anta mubtada, mujtahidun khobar. Semuanya marfu. Namun lihat, kalau untuk anta, anta marfu atau mabni? Ingat ya, marfu itu pembahasan dalam isim mu'rab. Ada marfu mansub, ada majrur. Sedangkan kalau domir itu masuk mabni. Namun kita butuh i'rab dia. Tetap di i'rab. Nanti di i'rab dulu pernah kita bahas ketika isim mabni. Lihat harokat akhirnya saja. Apa harokat akhirnya? Fathah. Maka ini kita sebut bukan marfu lagi, namun mabni. Alal fathi. Mabni dengan fathah. Namun biar tahu dia itu khobar, maka biasa disebut seperti mabni alal fathi. Khobarun fi mahalli raf'in. Khobarun fi mahal, menempati posisi rofa. Karena dia kan marfu kan sebenarnya. Namun kali ini, maaf, dia bukan khobar, mubtada. Menempati posisi rofa sebagai mubtadaun. Biar ada kata rofanya, maka disebut seperti ini. Karena dia isim mabni. Fi mahal itu artinya menempati posisi rofa sebagai mubtada. Ini sebenarnya kapan-kapan baru dibahas.
Saya singgung saja. Biar tersinggung. Karena dia tidak mungkin di i'rab marfu, namun dia mabni fi mahali raf'in. Nanti kalau dia sebenarnya menempati posisi maf'ul bi, berarti mabni fi mahali nasbin. Kalau dia ada huruf jar, mabni fi mahali jarrin. Jadi saya kemarin bilang, setiap kata ini dalam Al-Quran atau dalam hadis, semua bisa kita i'rab seperti itu. Caranya seperti tadi. Mabniyun alal fatih fi mahali raf'in mubtada'un. Nanti kalau yang ini lagi, al-ilmu. Al-ilmu marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Wa huwa mubtada'un. Jadi seperti itu tujuannya. Ini saya bawa kitab i'rab nanti. Saya punya kitab i'rab Al-Quran beberapa jilid. Dari surat Alif Lam Mim, Al-Baqarah, Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Nanti diberitahu ini mubtada, ini khobar, ini huruf jar, ini semuanya lengkap. Enak kalau sudah pelajari itu. Mantap kan bahasanya? Coba lihat sampai 30 juz itu ada i'rabnya itu. Dasarnya ini saja. Nanti kapan-kapan kita i'rab surat Al-Fatihah saja dulu. Ini baru dua kata loh, ini surat Al-Fatihah saya bisa i'rab. Huruf ba, bismi. Ba itu apa? Ismi itu apa? Ismi itu majrurun. Wa alamatu jarrihi al-kasratu. Majrurun bi harfil jarri al-ba. Nanti ngomongnya kayak gitu terus. Jadi orang nahwu itu biasanya ngelantur pas tidur itu ngomong-ngomong sendiri. Al-ilmu naf, al-ilmu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi. Sudah mulai itu. Marfu berarti sebagai mubtada. tisu. Lanjut, sekarang pengertian mubtada. Lihat di bawahnya. Amal mubtada'u fahuwa ismun mukhbarun anhu wal khobaru mukhbarun bihi. Adapun mubtada fahuwa adalah isim mukhbar anhu, isim yang diterangkan. Tulis saja mukhbar anhu, diterangkan. Tadi sudah disebut. Wal khobaru mukhbarun bihi. Khobar itu yang menerangkan. Sekali lagi, mubtada itu apa? Yang diterangkan. Sedangkan khobar, yang menerangkan. Itu saja. Bahasanya seperti itu. Intinya sama seperti tadi. Jadi jangan terjemahkan letter lag. Nah, kalau letter lag nanti gak bisa. Mukhbarun anhu, dikabarkan darinya. Mukhbarun bihi, dikabarkan dengannya. Gak paham. Pakai bahasa Indonesia. Mubtada, yang diterangkan. Khobar, yang menerangkan. Selesai, paham. Marfu semuanya, dua-duanya marfu. Kemudian selanjutnya, wal jumlatul murakabatu minal mubtada'i wal khobari tusamma jumlatan ismiyatan. Jumlah murakabah yang tersusun dari mubtada' dan khobar tusamma dinamakan jumlah ismiyah.
dinamakan jumlah ismiyah. Ini loh tadi kita sudah bahas jumlah ada dua, fi'liyah dan ismiyah. Ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Jadi kita sekarang belajar jumlah ismiyah semuanya. Jadi dulu itu pengantar, itu dasar untuk pahami ini. Jadi jangan anggap remeh yang pengantar dulu itu. Kalau pengantarnya gak paham, ini gak paham lagi seterusnya sampai terakhir. Ini nyambung semuanya ini. Berarti ulang lagi angkatan kedua besok. Nah sekarang lihat mubtada. Mubtada ada dua macam. Kita bahas mubtada dulu. Ada yang zahir, ingat ya. Ditambah lagi keterangan, mubtada biasanya di depan. Biasanya, kadang di belakang juga. Namun biasanya di depan. Kadang bisa di belakang. Contoh misalnya, ada kalimat fil baiti rajulun. Mubtadanya di belakang, khobarnya di depan. Contoh kayak gitu. Makanya saya bilang biasanya, normalnya seperti itu. Mubtada selalu di depan. Namun kadang bisa seperti ini. Kapan-kapan baru dibahas. Ini ada aturannya lagi. Kapan mubtada boleh di belakang? Besok. Contoh lagi misalnya mamnu'ut tadkhin. Dilarang merokok. Tadkhinnya itu rokok. Rokok itu harusnya mubtada, namun ditaruh di belakang. Kenapa dilarang lebih duluan? Enggak disebut rokok lebih duluan. Rokok dilarang. Orang nanti rokok dulu baru dilarang. Makanya taruh di depan, dilarang merokok. Makanya di sini mamnu'. Mamnu tadkhin. Mamnu apa? Dilarang. Tadkhin merokok. Kenapa ditaruh ininya di belakang, rokoknya di belakang? Ya dilarang dulu baru merokok. Dilarang merokok. Ditegaskan dulu apa maksud. Bukan at-tadkhin. Bla 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 langsung dilarang. Mamnu enggak bisa. Taruh di depan. Jumlah enggak, mamnu itu masih ismiyah. Itu namanya isim maf'ul. Isim maf'ul, isim yang artinya itu di, dilarang. Apa meneh sesok. Nah sekarang mubtada itu ada dua macam, ada yang zahir, ada yang domir. Berarti ingat ya, mubtada yang biasanya di depan. Jadi kita bahas yang di depan dulu. Ini loh, al-ilmu ini kita bahas, al-ustazu dibahas, aliyun dibahas, anta dibahas, ali tadi dibahas. Nah itu, yang depan-depan kita bahas. Mubtada itu ada dua macam. Ada yang zahir, ada yang domir. Yang zahir contohnya, Allahu sami'un. Allah maha mendengar. Jadi kalau baca ayat-ayat seperti ini, Allahu Sami'un, berarti lafaz jalalah Allah itu mubtada, Sami'un itu khobar. Tulis, lafaz jalalah Allah, mim, mubtada. Sami'un, khobar, kha. Kemudian al-adibu mahbubun. Adib itu artinya sastrawan. Maka jurusan sastra itu namanya jurusan adab. Kalau dalam apa di IAIN itu namanya jurusan adab.
Itu maksudnya bukan belajar-belajar adab-adab sopan santun, bukan. Sastra. Jadi seorang sastrawan itu sangat disukai sekali. Kata-katanya puitis, pintar syair, gitu. Ya, itu al-adib. Pengen jadi al-adib? Masuk sastra Arab? Bisa masuk di IAIN atau di UGM. Al-bintu mustahidatun. Anak perempuan itu mahbubun, dicintai, disukai, digemari, banyak fans. Gampangnya gitu. Digandrungi. Kan bisa pakai bahasa lain. Al-bintu mustahidatun. Anak perempuan itu rajin. Al-bakhilu mazmumun. Orang pelit, bakhil. Orang pelit itu mazmum, tercela. Al-bakhilu mazmumun. Orang pelit itu tercela. Jadi di garis bawahi, lafa jalala Allah, al-adib, al-bintu, al-bakhilu, semua adalah mubtada. Lafa jalala Allah, al-adib, al-bintu, al-bakhilu, semua adalah mubtada. Yang bentuknya zahir. Ada lagi yang bentuknya dhamir. Yaitu pakai domir. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Nah, semua domir itu tadi namanya domir munfasil. Ini kita pakai untuk mubtada. Jadi ditulis domir yang dipakai domir munfasil. Domir yang terpisah. Domir munfasil. Artinya bukan bersambung. Domir yang terpisah. Tadi ya, huwa humahum dan seterusnya sampai ana nahnu. Huwa goniyun, dia laki-laki kaya. Hiya maridatun, dia perempuan lagi sakit. Anta nasyitun, engkau laki-laki yang semangat, rajin. Anta nasyit. Kalau malas apa? Kaslan. Kalau bahasa prokemnya itu ta'ban. Anta ta'ban. Itu bahasa awamnya. Bahasa prokemnya di Arab. Ana tilmizun, saya murid. Sekarang kita lihat aturan-aturannya, ketentuan-ketentuannya, halaman 40. Yang pertama, mubtada dan khobar. Dua-duanya diterangkan sini ya. Harus dalam keadaan dalam bentuk marfu. Al-ilmu nafi'un. Ilmu itu marfu, nafi'un itu marfu. Yang kedua, susunan mubtada dan khobar ialah jumlah yang dimulai dengan isim. Makanya disebut jumlah ismiyah. Sedangkan susunan fi'il dan fa'il disebut jumlah fi'liyah. Yaitu jumlah yang dimulai dengan fi'il. Teori itu butuh dikuasai. Jadi bukan hanya pinter tadi ubah-ubah marfu, mansub, majrur, majzum. Teorinya juga dikuasai.
Bila ada isim marfu didahului oleh fi'il, maka isim tersebut adalah fa'il atau naibul fa'il. Namun bila ada isim marfu mendahului fi'il, maka isim tersebut adalah mubtada. Contoh. Coba dibaca ulang. Jika nomor 3 tadi. Isim marfu didahului oleh fi'il. Stop. Isim marfu didahului fi'il ini. Kataba ya. Berarti fi'il di depan. Maka ini ada isim marfu aliyun. Maka isim marfu ini apa? Sebagai fa'il. Atau nanti kalau fi'ilnya majhul, berarti jadi naibul fa'il. Sekarang lanjutkan. Jika, bila. Jika isim marfu mendahului fi'il, berarti isim marfu itu adalah mubtada. Maka kalimatnya dibalik. Ali depan. Katabanya di belakang. Aturannya setiap isim marfu yang di depan selalu mubtada. Ini mubtada, ini khobar. Khobarnya berupa jumlah. Jumlah fi'liyah. Jumlahnya ini ada fi'il dan fa'il. Fa'ilnya apa? Domir mustatir takdiru huwa, huwa kembali ke Ali. Fi'ilnya apa? Kataba. Fa'ilnya tersembunyi di sini. Yaitu kalau digantikan itu adalah huwa. Huwanya kembali ke Ali. Diulang. Kalau ada isim marfu terletak setelah fi'il. Fi'il dulu. Baru ada isim marfu. Maka isim marfu ini adalah fa'il, jumlah fi'liyah. Karena jumlahnya jumlah fi'liyah, susunannya selalu fi'il dan fa'il. Dibuat terbalik. Fi'ilnya di belakang, isim marfunya di depan. Ini marfu. Maka isim marfu ini adalah mubtada. Yang di belakangnya khobar. Khobarnya berupa fi'il. Fi'ilnya ada fa'ilnya. Jadi khobarnya berupa jumlah. Jumlahnya adalah jumlah fi'liyah. Ada fi'il dan fa'il pula. Diputar-putar aja sudah beda. Ani nanya kan? Katab tu. Kapan kita pakai kata ba'aliun, kapan kita pakai aliun kata ba'. Terserah. Bebas. Enggak. Namun dari sisi makna saja nanti kandungannya berbeda. Dari sisi makna saja, makna yang mendalam. Yang implisit. Iya. Kan kita lagi bahas isim marfu. Jadi kalau dapat kasus seperti ini tahu kata ba'aliyun. Ini aliyun posisinya sebagai apa ini? Kaidahnya tadi ada isim marfu terletak setelah fi'il. Oh, berarti ini fa'il. Namun sebaliknya ada fi'il terletak setelah maaf, ada fi'il ini terletak setelah isim.
Maka isim ini pasti ini kan jumlah ismiyah. Kalau ini jumlah fi'liyah. Ingat kalau jumlah fi'liyah susunannya selalu fi'il fa'il. Namun kalau jumlah ismiyah mubtada khobar. Oh berarti ini mubtada, ini khobar. Cuma menentukan posisi saja, bukan buat kalimat. Namun kalau jenengan nanti saya suruh buat kalimat misalnya Ali menulis, terserah mau tulis pakai ini boleh. Penting tahu alasannya. Ali menulis, oh Aliun kataba. Kenapa kamu tulis Aliun kataba? Wah ini kan mubtada, ini kan khobar. Apa salahnya? Dua-duanya boleh. Iya kan? Jadi kalau soal-soal yang tadi suruh terjemahkan. Yang penting tahu alasan. Kalau nggak tahu alasan itu yang masalah. Nahu kayak gitu. Kalian mau muter balik kalimat, yang penting tahu alasan. Kenapa kamu buat seperti ini? Harus tahu argumennya, tahu alasannya. Oh gini 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 gini. Oh betul. Namun kalau sudah buat kayak gini nggak bisa jawab. Oh berarti ngawur. Gitu. Paham ya? Ini cuma kita tentukan posisinya ini dibalik. Jadi apa? Sekarang lihat lagi aturan keempat. Susunan mubtada dan khobar harus selamanya sesuai. Nah ini aturannya. Sama dengan fi'il dan fa'il. Ada aturan kan tiga tadi kan. Apa kalau fi'il fa'il? Fa'ilnya marfu. Terus bersesuaian musanna musanna. Maaf mu'annas mu'annas. Muzakar muzakar. Terus jumlahnya. Kalau fa'ilnya satu, fi'ilnya satu. Fa'ilnya dua, fi'ilnya satu. Fa'ilnya jamak, fi'ilnya satu. Kalau mubtada khobar beda. Bedanya cuma satu saja. Saya ringkaskan sini. Jangan dulu lihat situ. Lihat ini. Lihat kalimatnya. Al-waladu. Anak laki-laki itu. Yang paling muda kalimatnya apa ya? Anak laki-laki itu rajin opo sakit? Enggak, nanti itu masih fiil. Ini yang pakai ini dulu. Hah? Pakai mustahidun rajin aja ya. Karena kita bisa tentukan bentuk keduanya dan jamaknya. Mujtahidun ya. Lihat. Ini jumlahnya. Aturannya lihat. Al-walad marfu. Mujtahidun juga marfu. Ini sama-sama marfu dulu. Ini mubtada, ini khobar. Aturan pertama sama-sama marfu. Khobar juga marfu. Satu. Kemudian aturan yang kedua. Kalau al-walad itu muzakar, maka khobar juga harus muzakar. Kalau al-walad itu mubtada'nya itu mu'annas, maka khobarnya juga mu'annas. Sekarang aturan yang ketiga. Ini rumus ringkasnya ya. Kalau mubtada itu satu, khobar juga harus satu. Kalau mubtada itu dua, khobarnya juga harus dua. Kalau mubtada itu jamak, khobarnya juga harus jamak. Nah itu saja bedanya. Beda dengan fi'il fa'il. Bedanya cuma di poin tiga ini. Sekarang kita lihat contohnya. Sekarang al-waladu dijadikan dua. Spidolnya KO.
Jadikan dua apa? Al-waladani. Jadikan dua mustahidun. Mustahidani. Sekarang jadikan al-waladu jamak. Jamak apa berarti? Taksir. Bukan al-waladuna, namun jadi taksir. Al-auladu. Mustahidun. Mustahiduna. Sekarang yang rajin anak perempuan. Diubah al-waladu jadi al-bintu. Ingat di sini harus juga perempuan bersesuaian. Mustahidun jadi perempuan bagaimana? Tambah tak marbutoh. Berarti al-bintu. Jadikan dua. Al-bintani. Mujtahidatani. Sekarang jadikan jamak. Jamak dari bintu apa? Albanatu. Jadi ini jadikan jamak. Yang ini nih, mustahidatun. Mustahidatun. Jamak muannats salim. Cuma beda panjang saja. Gitu. Catat. Wallahu a'lam bishawab. 5 menit lagi istirahat. Nah, itulah video-video Darussolihin TV. Dukung Darussolihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari.